Anda masih bersama kami dalam IDX for Session Closing. Kita beralih ke informasi mancanegara. Aktivitas manufaktur China mengalami pertumbuhan tercepat pada Juni 2020 usai pemerintah melonggarkan kebijakan lockdown dan mendorong langkah peningkatan ekonomi. Meski krisis kesehatan tetap menekan ekspor dan lapangan pekerja, aktivitas manufaktur China alami pertumbuhan tercepat di Juni 2020, usai pemerintah melonggarkan kebijakan lockdown dan mendorong langkah peningkatan ekonomi. The Caixin, Market Manufacture Pricing Manager Index atau PMI, naik ke level 51,2 pada bulan lalu, atau yang tercepat sejak Desember usai naik ke level 50,7 di bulan Mei. Angka 50 menunjukkan adanya ekspansi. Analis berdasarkan jejak pendapat Reuters memperkirakan indeks berada di level 50,5. Ekonomi China secara bertahap meningkat dari kontraksi 6,8% yang terjadi di kuartal pertama, namun pemerintah masih melemah ketika banyak manufaktur masih berjuang melakukan pengurangan dan pembatalan dari pesanan luar negeri di tengah melemahnya permintaan global. Konsumen masih khawatir di tengah penurunan pekerja dan kekhawatiran gelombang kedua infeksi di China ketika klaster Beijing muncul bulan lalu. Berbagai sumber, IDX Channel.